Okay, assalamualaikum semua follower page Salai Valley. Okay, apa khabar semua? Sihat tak? Ha, macam mana hari ni? Petang-petang ni kita kena ceria. Ya, okay. Betul. Okay, sebelum kita mulakan masak-memasak ini, minta semua like, komen dan share. Yang penting share ke semua grup-grup anda. Jadi ramai yang akan apa orang kata akan mencuba resipi-resipi baru. Ya, betul. Okey, hari ini saya Ain, host anda, dan bersama di sebelah saya Chef Hasnul. Ya, saya. Apa khabar Chef? Ya, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Wah, nampak meriah ni. Masak apa ni Chef? Hari ini saya nak buat resipi roti john daging salad. Wah, sedap tu roti john daging salai. Sebabkan permintaan banyak. Wah, itu dah tentu ni sedap ni. Insyaallah. Okey, terima kasih bagi siapa yang menonton. Teruskan like, komen dan share. Share laju-laju. Okey, supaya ramai yang dapat apa ni orang kata menikmati kita punya resepi dan macam-macam lagi lah yang boleh dibuat dengan produk Fauzan Salai. Ya, betul. Okey chef, boleh tak kita kenalkan bahan-bahan yang ada? Boleh. Okey. Okay, jadi semestinya kita punya produk lah. Ya, betul. Yang first kali kita ada daging salai. Lepas tu kita ada bawang holen, kita potong ring . Okey, kita ada bawang. Lepas tu daun bawang. Daun bawang. Telur. Semesti roti john mesti ada telur. Mesti kena ada telur. Lepas tu ini penambahan lah, cheese. Penambah rasa. Lepas tu saya ada butter. Butter. Lepas tu ini pula kobis bulat dengan carrot. Carrot, okey. Dan seterusnya kita ada Mayonis. Lepas tu sini saya ada serbuk kari dengan lada hitam. Serbuk kari dan lada hitam. Lepas tu kita ada roti lah. Roti dengan sos cili dengan black pepper. Nice. Itu je. Okay chef, kita dah boleh ni. Dah boleh . Boleh, kita boleh teruskan untuk memasak. Okay. Okay, kita baca komen sekejap. Okey, terima kasih bagi siapa yang menonton untuk live hari ini. Fida Fisal juga kasih. Go Ain. Go Kak Fida. Go Ain. Terima kasih. Best resepi hari ini, roti john daging salad. Betul. Roti john memang salah satu kegemaran Ain lah. Biasanya waktu kalau kita bazar Ramadan biasanya betul, memang Ramadan. Orang kata tunggu-tunggulah roti john. Biasa buat menu petang kan. Amir Aziz, wah Kak Ain. Ya, hari ni Ain bersiaran. Aida Sharina, hi Chef Hasnul dan hi Kak Ain. Hi. Nur Izin, daun bawang my favorite. Okey, nanti kita tapau untuk Sis Jelin, okey? Bestnya menu hari ini. Ya, betul. Orang kata, apa ni? Memang menu yang simple dan ringkas lah. Memang semua lapisan memang menyukainya. Aida Sharina, padu lah Chef. Ya, memang padu. Alamak. Chef Hasnul memang padu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, okay, first kali kita nak buat dia punya coleslaw dulu. Coleslaw dulu. Slow dia ni, kita masukkan mayonis je. Mayonis dulu. Kita go.
mayonis tu biasa ada sukatan ataupun memang ikut suka guna? Ikut suka. Macam ikut. Nak mayonis lebih, boleh letak lebih. Siapa yang suka mayonis kan? Sebab dia kan ada, dia masam-masam sikit kan? Betul. Tapi ni, oh, kesukaan jelin ni. Banyak dia tu sayur tu. Dia pantang tengok sayur. So, kita tabur sikit black pepper. Sikit je. Okay. Kita nak kasi kita punya coleslaw ni ada rasa. Dia tak adalah rasa kosong sangat. Betul. Penambah rasa sikit lah. Kita letak tepi sekejap. Boleh. Selepas ni dia kita buat apa pula, chef? Kita buat untuk roti. Dulu. Dah boleh start lah. Kita pecahkan dulu telur. Okey. Okey, kita pecahkan telur dulu. Okey. Nurul Izin, bawa untuk saya sikit ya. Insya-Allah ada untuk bahagian jelin yang ada banyak sayur tu, tu untuk jelin. Ya betul. Emilia is watching. Terima kasih Kak Amy menonton. Anak kasih nak roti John please. Boleh. Boleh. Tapi lambat tak dapat lah. Sebab lepas ni akan beratur. Siapa cepat dia dapat. Terima kasih Kak Anne menonton. So, Kain ni sedapnya menu hari ni. Ya betul. Memang sedap. Okay chef. Seterusnya kita akan buat apa? Kita perasakan telur ni. Masukkan black pepper sikit dengan serbuk kari. Serbuk kari sikit. Barulah kita campurkan daging salad. Ini untuk satu portion satu buku roti lah. Biasa satu portion tu biasa kalau orang yang suka makan tu satu tu dia lah. Biasanya dua orang pun boleh lah. Betul. Kan? Lepas tu kita masukkan daun bawang sikit. Okay. Kita potong dulu roti. Roti kita potong roti untuk kita salutkan di bahagian dalam roti tu ya. Okey. Jual berapa RM ya? Kita tak jual. Kita hanya share resepi sahaja. Mana tahu balik ni Sis Jelin boleh masak. Kan? Nohan Laisman, selamat petang Ain dan tim. Selamat petang Kak Ain. Kita masukkan dulu butter. Kita ratakan dia dulu. Bau dia kan. Naik bau tu. Sedapnya. Sikit je. Oh, sikit saja. Baru kita letak roti. Okey, kita letakkan dulu roti tu bagi dia. Kita hangatkan dia dulu. Okey, sambil tu Ain nak cerita sikitlah pasal produk Frozen Salad. Boleh. Okey, sebelum ni seperti yang kita tahu, Salad Valley dah keluarkan produk Frozen Salad. Minta maaf. Okey, sebelum ni kita dah keluarkan ayam kampung salai, daging batang pinang, daging premium dan itik salai. Ya, betul. Okey, tu tiga bahan yang memang ada lah. Ya, betul. Okey, sekarang ni Salai Valley dah keluarkan produk baru lagi iaitu ayam salai. Okey, kita ada ayam salai dan kita ada daging salai. Okey. Kita ada dua. Dua produk baru dan satu lagi bagi siapa apa ni orang kata nak mudahkan lagi masak, kita ada keluarkan paste masak lemak cili api. Ya betul. Ini kira yang terbarulah.
Ya. Bagi siapa yang tak sempat masak, bagi okey, bagi sesiapa yang apa ni? Nak rasa, sebab sekarang kan musim PKP kan, nak rasa, nak masak sendiri, boleh beli paste masak lemak cili api. Ya, yeah, betul. Sebab dia sedap dan senang untuk dimasak. Letak-letak gaul-gaul dah siap masak lemak cili api. Ya, yeah, betul. Okey, lepas tu kita barulah masuk dia punya telur. Oh, masukkan telur untuk salutan dalam dia pula. Ya, yeah, okey, Haiku Omar, clear dari Gombak. Terima kasih menonton. Nohana Ismail, sedapnya nyam-nyam. Sedap Kak En. Mana tahu Kak En nak buat kat rumah? Boleh ikut resepi. Sebab kita ada setiap hari, kita ada live memasak dengan pelbagai menu menggunakan produk Salai Valley. Okey. Kita dah letak telur, kita terus letak dia punya roti. Biar telur dia melekat dekat roti. Oh, bagi dia serap lah dia punya betul. Ni oh, sedap ni bau dia. Oh, sampai berpeluh-peluh air. Bukan cek peluh, air dia berpeluh. Okay. Hai Kak Syamila, terima kasih nonton. Okay, Maskam Dirado, apa khabar Cik Maskam? Bukit Kambing terang dan jelas. Alhamdulillah, terima kasih menonton. Okay, sementara Cik masak, I nak share pasal okay, hari ini I nak share pasal Salai Valley membuka peluang. Membuka peluang untuk anda semua menjana extra income, cari duit lebih. Kami mencari 300 ejen. Kita perlukan seluruh Malaysia, yeah, untuk betul. Produk frozen salai. Okey. dia punya banyak sangat kebaikan dan kelebihan lah untuk produk ni. Salah satunya dia memberi apa orang kata, kita banyak bantu untuk ramai orang nak cari extra income, peluang untuk tambah pendapatan, macam-macam lah kebaikan. Basenya nak jadi agent Salai Valley ni, yang dah tentunya kita dapat tambah pendapatan. Ya, betul. Lepas tu kita ada reward-reward bulanan. Ada reward lah. Ada reward. Okay. Lepas tu jangan risaulah, untuk bahan-bahan promosi pun kita HQ akan sediakan. Ya, lepas tu jangan risau, untuk resipi-resipi pun kita akan sediakan semuanya lah. Okey, ini pun dah hampir siap. Kita dah boleh angkat. Okey. Okey, ha tu dia. Dah siap untuk satu. Okey. So, ni dah siap. Kita boleh letak cheese dulu sebab kita nak bagi cheese dia cair. Haa, tengok tu. Tu kita masukkan bawang Holden. Okey, kita letakkan bawang. Terbaik lah chef. Telio tengok Aida Sharina kata. Alamak. Wah. Haiku Amon, kami 4 Tenggiling lapar. Alamak. Okey, lepas tu kita boleh masukkan coleslaw yang kita buat tadi. Wah. Okey, Cik Maskam kata ayam dan itik salai dah sampai kediaman saya sebentar tadi. Okey, kita berehat seketika.
Camera rolling. Lemak, tegen dua pesalah sama-sama. Ingat ini jangan itu. Tegen dua pesalah sama-sama. Tapi jangan balik, jangan. Okay. So ini pun dah siap. So kita tak daun sikit. Untuk yeah. Rasa wangi. Itu dia. Dah siap. Okay, sebentar tadi kita ada promosi. Promosi yang masih berlangsung di Salai Valley. Jom tapau. Okay, bagi siapa yang nak dapatkan nak bagi yang siapa untuk makan tengah hari, boleh hubungi Salai Valley 019-239-8770. Okey, untuk minta maaf. Untuk promosi tadi, kita ada free delivery dan free air. Air tu ada pilihan lah. Kita ada air sirap, ais lemon tea dan air coklat. Jadi bagi siapa yang nak dapatkan promosi tersebut, bolehlah hubungi nombor yang tadi 019-239-8770. Okey. Okay, ini pun dah siap. So kita nak buat satu lagi. Buat satu sebab lagi. Ada permintaan. Wah, kalau ini ain seorang habis. yang lain tengok sajalah. Okey, chef buat lagi satulah. Letak dulu dia punya roti. Okey, anda semua tengok sangat senang untuk kita buat roti John ni. Kita buat di rumah sahaja dengan kita menggunakan tak banyak bahan-bahannya. Yang penting produk frozen Salai. Ya, betul. Kita menggunakan produk frozen Salai. Sebab pelbagai jenis resipi boleh kita dapati. Macam sebelum ni, live yang sebelum ni, kita boleh cuba kat rumah. Okay, kalau ada siapa yang ada apa ni orang kata, nak kita chef masak, boleh hubungi admin lah untuk cadangan-cadangan. Nak request suruh masak apa ke. Ya, betul. Macam Ain bagi tahu sebelum ni yang tadi, pencarian ejen, jangan risau untuk bahan-bahan marketing ataupun bahan promosi lah. Kita boleh, kita akan, HQ akan bantu. Jadi jangan risaulah. Terus je hubungi kami di 012-312-8770. Tu nombor Ain. Boleh boleh hubungi juga tim Ain yang lain untuk join kita bagi siapa yang nak jadi agent lah, agent produk frozen Salai. Ya, yeah, betul. InsyaAllah dia boleh bagi kita tambah pendapatan. Dan kita boleh sambil-sambil tu kita kongsi rezeki lah sama-sama, insyaAllah. Okay. Terima kasih bagi siapa yang menonton. Alhamdulillah, terima kasih menonton. Macam sedap je. Memang sedap. Okay. Sos chef tak letak ke? Itulah. Terlupa pula. Tak apa, kita boleh ni. Yang kedua ni kita letak. Yang ni versi yang tak nak sos. Yang ni versi yang ada sos. Sampai terlupa nak letak. Terima kasih lah bagi siapa yang menonton. Ya. Excited. Ya? Excited nak makan. Itu yang terlupa. Itulah. Okey. Itu dia. Ni dia punya telur ni. Dia tak perlu masak lama sangat. Kalau dikering tak sedap. Dia kena basah-basah sikit lah. Basah-basah sikit.
Okey, bau dia pun baru aroma telur dia tu. Ha, betul. Sangat sedap eh. Terbalikkan. Ha, ya. Tu dia. Baunya mesti mengancam kan. Oh, sangat mengacau dengan bau majerin tadi. Ha. Ha, memang sangat sedaplah. Okey. Okey, dah siap kan chef tu? Ha, dah. Ini nak letak dalam masa dalam kuali pun boleh. Oh, tak kisahlah. Ha, tak kisah. Okey. Oh, ni dia punya sos. Jangan lupa chef. Bawang sikit. Haa, letak bawang. Tapi bagi siapa yang tak nak bawang tu, boleh je tak letak kan? Ya, yeah, betul. Sebab dia ikut kita punya kreativiti juga. Kita nak, ada yang tak suka, ada juga ada yang juga tak suka yang makan suka. Sayur. Haa, betul. Tengok tu ha. Kalau kita tak letak keluar sekali kat dalam tu pun boleh juga boleh. Je. Kita angkat. Tu dia. So kita letak black pepper. Black pepper. Okey. Chili sauce. Siapa dan yang tak suka sauce. Sauce pun boleh juga. Ha. Ha, dia dah ada rasa dia kan? Ha, yelah. Sebab tadi pun dah ada mayonis kan? Ha, ya betul. Ha. Lepas tu tambah lagi dengan cheese. Ha, ni memang sedap. Ha, bagi siapa okay. yang nak mencuba, ha, bolehlah mencuba di rumah anda semua. Ya betul. So okay. Dah siap. Alhamdulillah dah siap. Okey, boleh tunjukkan kat kamera. Ha, itu dia roti john daging salai. Sangat menarik, sangat sedap. Ya, betul. Okey, terima kasih bagi siapa yang menonton. Wah, saya jadi pengacara hari ini. Ya, Kak Ima. Kak Ima terlambat ni tengok ni. Tak apa, nanti boleh tengok. Okey, terima kasih bagi anda semua yang menonton. Jangan lupa jangan lupa untuk live esok hari boleh tengok, boleh tonton pada masa yang sama. Okey. Okey, yang last sekali bagi sesiapa yang nak join tim kami, kami masih membuka peluang untuk anda semua join tim kami. Siapa yang nak, sesiapa yang nak extra income boleh hubungi tim Ain, tim Ain ataupun tim Jelin dan tim Syira. Okey, ya, rasanya ada apa-apa je? Tak ada. Okey, tak ada. Dah siap. Rasanya inilah roti john daging salai. Okey. Setakat ini saja live di sini. Berjumpa di live akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Selamat petang semua.